Ini sinyalnya udah 4G. Lumayan. Kapasitas baterai hingga 1 jaman lah. Nah, ini sudah saya pasang SIM Telkomsel. Nah, sinyalnya dapat 3 bar tuh. Nah, kelihatan ya? Ayang. Gambar wayang. Ini passwordnya udah saya tersambung di sini. Langsung kita coba ke speed test seberapa cepat sih MiFi Huawei dengan sinyal 3 bar. Ya, ini. Ini serinya C80C Huawei MiFi. Ya. Yuk. Lanjut kita ke speed test berikutnya. Ciao. Ya, ngetes doang ini. Kita lihat speednya yang tadi. Ya, kita perbesar ini dengan cara situs desktop ya. Biar tahu seberapa cepat upload si Huawei MiFi C80C. Ya, kita klik aja langsung. Oke, mendapat ping sekitar 42 mili per second. Millisecond ya, bukan mili per second. Cukup ngebut teman-teman downloadnya. Sekitar 14 megabyte. Uploadnya kenceng sekali. Ini pakai kartu SIM Telkomsel. Untuk paketannya kita pakai combo. Cukup cepat. Uploadnya sekitar 30 megabyte. Ini sangat-sangat rekomendasi ya buat upload streamingan di YouTube maupun di platform lainnya. Jadi sekitar dapat angka bitrate-nya itu sekitar 15 megabit, bukan byte. Untuk konversi byte ke bit itu skalanya 1:3, jadi sepertiganya dari megabyte itu berarti sekitar 15 sampai 10 ya, kurang lebih sekitar segitu. Dengan ping upload itu sekitar 112 ini, dan ping MS-nya untuk download 93. Ya, cukup mengesankan memakai MiFi Huawei C80C. Oke, sekian dan terima kasih. Barangkali ada tanya silahkan